Alhamdulillah. Jadi di bawah 20 dapat, di atas 20 dapat gitu. Karena apa? Contoh, lagu dia itu boleh dikatakan lagu sejuta rakyat. Iya, sampai semua orang. 2 juta deh. 2 juta. 2 juta deh biar banyak lagi. Dong. Kalau lihat di YouTube. Oh, 100 juta ya, 100 juta. Iya, iya. Jadi lagu 100 juta rakyat Indonesia. Iya, iya, betul, dan betul, global. Iya, iya. Di mobil, di radio, di kawinan, di hajatan, lagi itu dinyanyiin. Tapi nggak sebatas itu. Lagu yang terbaru kan menunggu kamu. Menunggu kamu ini bukan aja orang biasa, public figure, menteri nyanyi, bahasa yang coverin juga kan. Dari Rusia. Iya, iya, dari. Meskipun dia nyanyi sayang, nenek pulang. Gitu. Iya, nggak tahu ya. Jadi itu Igor Presnyakov. Igor, jadi di kita panggilnya Opa Igor. Jadi kalau gue ngelihat sekarang pola sebuah lagu atau seorang musisi go internasional tuh udah nggak kayak dulu kan. Okay. Kalau dulu kan pada saat kita udah bisa nyanyi di luar negeri dan lain-lain itu go internasional gitu atau rilis di luar negeri. Yeah. Kalau sekarang di cover sama orang luar. Betul. Gitu. Itu bisa jadi go internasional gitu. Dan itu terjadi sampai lagu Menunggu Kamu kayak jadi. Alhamdulillah semenjak lagu dia, terusnya Anji bekerja sama dengan My Music Records yang juga sahabatnya Cumi-Cumi ya. Itu apa ya, berjodoh gitu kerjasamanya dan akhirnya terusnya bisa berkembang sampai nah inilah gitu. Anji ini bergabung sama My Music juga hebat loh. Anji datang, jadi ibaratnya kalau olahraga Vini Vici Anji datang. Anji berlomba, tidur. Anji menang. Menang loh. Menang, alhamdulillah. Ya, 2 tahun loh itu lagu ya. Ya, bertahan terus. Nah, sampai hari ini masih bertahan sih. Nah, ngomong-ngomong tadi Igor nih ya, kalau kita lihat nih. Ya, ini dia udah 1,3 juta subscribersnya. Ini coba kita. Anji fingerstyle dia ya. Anji mendengar lagu ini di cover oleh seorang dari dunia Anji. Oke, bentar ya. Set. Menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Finger Styler dia. Dia memang suka mengcover lagu Indonesia, tapi gini, Bang Oni. Okay. Kalau sampai si Opa yang Anji tahu ada berapa lagu? Berapa lagu orang Indonesia yang di-cover? Gini, pokoknya yang dia cover adalah lagu yang hits. Okay. Menurut dia dan timnya, karena dia pasti riset, dia survei lagu Indonesia yang hits tuh yang mana. Oke. Okay. Dan lagu gue di-cover sama dia. Dia di-cover, saya ini pokoknya jadi kayak lagu-lagunya Anji tuh di-cover sama dia. Jadi menurut itu kan ada tuh dia tuh ya, si Igor. Ya. Jadi dia memang mengcover lagu-lagu yang hits, lagu Indonesia Asal Kau Bahagianya Armada.